Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah berada pada bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah, termasuk bulan yang istimewa karena pada bulan ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan kita terakhir untuk membawa risalah berupa wahyu Allah yang diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Kita selalu memperingati hari kelahiran atau maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kita meneladani dan apa manfaatnya. Mari kita kupas sebagian kecil sejarahnya. Di antara miliaran manusia yang hidup di alam dunia, hanya satu manusia termulia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya. Dari sekian ratus miliar manusia, ternyata hanya satu manusia termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan dalam deretan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, sebagaimana terdokumentasi dalam buku yang dikarang oleh Mishaher. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempati ranking pertama oleh karena kehebatan dan kemuliaan dalam membangun peradaban manusia dari zaman gelap gulita menuju pancaran cahaya iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dengan Al-Quran dan hadis, mulia mengajarkan iman dan takwa, adab moral kepada kita semua. Di antara faktor penentu sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai manusia termulia dan paling berpengaruh di dunia ini, karena beliau senantiasa membimbing umat dengan dua kitab utama dan menjadi rujukan dalam semua aspek kehidupan, ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyu Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup, sedangkan hadis adalah sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat dan menyempurnakan wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran dan hadis tersebut mengajarkan empat hal pokok, yaitu iman, takwa, adab, dan moral, yang mesti kita tunjukkan kepada sesama dan menjadi penghias untuk meraih kemuliaan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa jadi teladan sepanjang masa dalam semua segi dan ada untuk kebaikan manusia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang termulia di dunia ini, maka amat sangat pantas kita menjadikannya sebagai suri teladan yang terbaik berlaku sepanjang masa dalam semua segi dan aspek kehidupan yang ada. Semua keteladanan yang kita ikuti dari beliau tujuannya semata-mata untuk kebaikan hidup manusia. Jangan sampai hidupnya penuh derita dan duka nestapa oleh karena tidak mau mengikuti contoh teladan dari beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bila kita senantiasa mengikuti ajaran baginda, hidup akan rapi, lurus, tertata aman, rukun, damai, dan bahagia. Bila kita senantiasa benar-benar mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang dalam sikap, lurus dalam pandangan, tertata dalam menjalankan tugas, aman dalam segala keadaan, rukun dalam menjalani hubungan, damai dalam menjalankan interaksi kepada sesama, bahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mari kita perbanyak sholawat kepadanya sebagai tanda rasa cinta. Semoga syafaat kita terima di akhir hayat nanti, di akhir nanti. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa cinta dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua jasa, innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك من جلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu wa ala taufiqi wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa salim tasliman kasira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarkum bi amri bada'a fi bi nafsi wa sannana bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala amyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakir wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin, wansur ibadakal muwahhidin, wansur man nasaraddin, wazul mahzal muslimin, waddamir a'da ad-din, wa li kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-azim yazkurkum, wazkuru ala ni'ami yazidkum, wala zikrullahi akbar.